20 pegawai Kementerian Keuangan tercatat menjadi penumpang pesawat Lion Air JT610. Karenanya Menteri Keuangan Sri Mulyani mendatangi kantor pusat Basarnas di Jakarta Pusat. Sri Mulyani menyatakan para pegawai terbang dari Jakarta untuk kembali bertugas di Pangkal Pinang setelah menghabiskan akhir pekan bersama keluarga. Hari Sabtu lalu, Kementerian Keuangan mengadakan peringatan Hari Keuangan ke-72. Jadi banyak dari staf kami yang walaupun mereka bertempat kerja di luar Jakarta, namun Sabtu yang lalu mereka biasanya menggunakan kesempatan untuk menengok keluarga dan sekaligus menghadiri peringatan Hari Uang ke-72. Jadi untuk Senin ini mereka akan kembali lagi ke tempat tugas dari rumah masing-masing untuk kembali menjalankan tugas. Karena 20 ini adalah 20 jajaran kami, baik itu di pajak, di perbendaharaan, di kekayaan negara, yang memang bertugas di Pangkal Pinang. Dan berangkat tadi pagi, sehingga memang kami cukup banyak dari Kementerian Keuangan. Jadi mereka memang sedang kembali menuju ke tempat tugas masing-masing dari sesudah mereka menghadiri peringatan 72 tahun Kemenkeu di Jakarta, maupun karena mereka biasanya menggunakan mobil itu menengok keluarga mereka yang bertempat tinggal di Jakarta. Kita akan masih akan mengikuti, dan tentu terima kasih atas perhatian media.